1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bapak-bapak, karena kita jumlahnya cuma segini, jadi bagaimana kalau kerja baktinya kita bagi 7 kelompok saja? Lah, banyak banget Pak RT. Masa satu kelompok isinya cuma satu orang? Kalau begitu kita bagi 2 kelompok saja. Pagi bapak-bapak. Pagi mas. Iya yeah, pagi. Bapak Pak RT, pagi. Betulan di bio nih, lumayan buat tambah tenaga ya Pak RT. Benar. Mana pas lagi pakai mantel hujan. Ini jas opa. Jas hujan kan? Blazer. Oh, buat hujan juga kan? Sakar. Justru itu saya mau bilang, saya izin dulu ya, saya nggak bisa bantuin buat kerja bakti. Soalnya tadi saya ditelepon buat rapat sama direksi mendadak Ya udah sekalian aja ajak direksinya ke sini buat kerja bakti. Bukan komisaris. Opa ini bercanda, masa direksi disuruh kerja bakti? Nggak ada hubungannya, Opa. Berarti Mas Dibio nggak bisa kerja bakti atuh? Tapi tenang bapak-bapak, Opa, Pak RT tenang. Kebetulan saya sudah menyiapkan wakil saya buat kerja bakti. Ada sopir saya. Abang iparmu, mau anggap supir lagi. Maksudnya driver saya. Nah itu driver, mantap. Sebuah-buah. Musim hujan telah tiba. Bentar hujan, sebentar terang. Sebentar terang, sebentar hujan. Hujan kok sebentar-sebentar, kan? Oma! Sudah dapat. Nah. Dapat ya daun pisangnya? Dapat dong, Oma. Ngambil dari mana? Baru sang, ngambil dari kampung sebelah, Oma. Aduh. Nesya, ngomong apa ini? Baru sang, ngambil dari kampung sebelah, Oma. Itu, Oma. Ngambil? Jadi kalian nyolong dong. Ya enggak, Oma. Kita tetap izin kok sama yang punya. Kayak gini ya. Bu, minta daun pisangnya ya, Bu. Kayak gitu. Oh, sudah dijawab sama yang punya. Ya udah, orang yang gak ada, yaudah kita langsung ambil-ambil aja ya, Pak. Ya sudah, beres. Yang penting, kalian sudah izin. Sekarang, tolong daun itu taruh di dapur. Oma mau nerusin ngepel. Ah, entah dulu, Oma. Ini mana? Beres, nanti kalau udah selesai, baru. Ayo, ke dapur kita ngepel. Ayo, Cak. Hei! Apa kena? Oma sudah ngepel. Nih, kotor lagi kan? Ah, iya, Pak. Ini, Oma. Ini, Oma. Udah dicopot sendal nih. Telat. Sebentar. Kan yang disuruh kerja bakti sama Jian kau. Nanti kalau ketahuan sama Jian, mau kau? Makanya Bang Hartop jangan bilang. Masalah nggak bilang-bilang itu gampangnya. Yang penting hepengnya, ini luar job desk. Iya Bang Hartop, aku paham. Iya benar tuh, harus ada duit konsumsi. Biar kita sibuk makan minum, jadi nggak sempat ngomong ke Jihan. Sebentar. Sebagai pejabat komplek, saya teh takut. Apakah ini teh termasuk uang suap atau enggak? Gimana coba kalau saya kena OTT? PRT lebay. Jadi PRT nolak nih. Jadi PRT mau bilang istri saya. Bukan begitu, Mas. Maksud saya teh itu uangnya teh mau cash atau mau ditransfer? Kalau maunya begitu bisa. Nah, gitu atuh. Halus eta teh. Pagi, Bapak-bapak. Ada apa nih? Pagi-pagi rame-rame begini. Nah, kebetulan ada si Aga. Gak, sudah kau turun saja ke sini. Ikut kerja bakti sama kita. Tenaga kurang nih. Iya, Gak. Ini tua semua. Situ aja kali yang tua. Masih muda, saya mah. Aduh, nggak bisa Pak RT. Saya mau berangkat kuliah. Aduh. Aga. Hah? Kamu mau ke kampus ya? Iya, Mas Dibio. Ya udah, aku nebeng kamu ya. Soalnya kan searah kita. Aduh, gimana ya? Kamu kan sekalian narik. Tak bayar, wes. Nah, kalau itu, ayo Mas Dibio. Boleh. Kau tuh mau kemana? Ya masuk mobil tuh Bang Hartop. Aduh, Frank, ini mau taruh di mana ya?
tuh. Aduh. Heh, apa sih? Ular, ular gimana? Wah, ular. Ah. Mana? Ayo, Oma. Balik aja, Oma. Ayo, ayo Oma. Ayo, Oma. RT, Pak. Nah, sudah datang nih minumannya. Diminumlah. Mumpung masih dingin. Biar semangat kerja kita. Alhamdulillah. Untung ada Mas Dibyo. Jadi ada cemilan. Aduh. Pak RT, dengar-dengar si Dibyo orang yang baru kaya ya? Iya. Dulu mah dia cuma tukang servis di rumah saja. Jarang orderan. Istrinya yang kerja. Tapi semenjak dia main forex. Waduh, main korek. Trading korek. Etar yang jual beli saham teh. Oh. Dia teh menang banyak katanya. Jebol, dapat uang teh miliaran. Sampai rumah yang dikontrakin dibayarin cash. Langsung itu cash. Terus dia juga beli saham perusahaan istrinya kerja. Makanya sekarang dia jadi komisaris utama. Nah, giliran Bunda Jihan. Sekarang gantian dia yang tinggal di rumah. Ngurus anak. Ngurusin tetangga yang bisa digosipin. Oh. Kacang mana kacang? Udah abis, punya gue lecomot. Pokoknya ibu-ibu, torang mesti sisir semua ini tampak. Jangan sampai dapat lewat. Yo-yo. Stop! Ih, kenapa nih? Pelan-pelan, ikutin aku. Ih, Spiderman kapan nih? Shhh! Aku melihat sesuatu, which is itu bukti konkret pencarian kita. Hah? Kulit telur? Siapa sore itu kulit telur itu? Sekarang coba kalian lihat. Kalau kulit telur ular udah berserakan seperti itu, artinya isinya udah keluar. Ih, isinya ular apa? Anjam! Oma! Kali lah kalian ngobrol-ngobrol di sini. Kami semuanya kerja bakti di sini. Macam sipir lah kalian ini kulihat. Enak aja kalau ngomong. Kita ini justru berdua lagi ngobrol tentang strategi. Gimana supaya caranya ular nggak masuk komplek. Bukannya dari tadi kita terus ngomongin Mas Dibyo? Hah? Mau ngeles, malah ditunjukin. Bos ikut jadi RW lo. Alhamdulillah. Tunggu, Pak. Nah, itu alamatnya tuh. Suruh nyuci. Sekarang udah terjawab big question missing link kita. Kemana anak-anak ular itu pergi setelah mereka menetas? Tunggu. Pertanyaannya, siapa itu anak-anak ular? Larinya Pak Oma pe rumah. Tanyakannya menjadi nyuki. Pergi. Apa? Ngomong apa tuh? Cakap apa, Bengki? Cakap Franky, jangan-jangan mereka mencari induknya, kayak gitu toh. Nah, kayak mau tanya tuh. Oh. Hah? Ih, jangan-jangan Oma. Jeben seroben mengocak, hati-hati sampean punya mulut ini ya. Sampean pikir saya ini ratu ular, terus saya ini blorong. Oh, namanya Ella. Jadi tegal. Oh, tegal. Inyong ngontrak di rumah itu loh. Oh.